Bismillahirrahmanirrahim. Kawan-kawan sudah mulai masuk, masya Allah. Barakallahu fiik. Terus kita amalkan, yakni kita niat untuk amalkan dan kita sampaikan. Jangan lupa kawan-kawan yang telah masuk tu boleh tekan butang share supaya apa? Supaya kita sampaikan pada saudara kita. Atau di situ dengan tujuan untuk kita lihat balik, kita share, kita boleh lihat balik untuk kita amalkan perkara-perkara yang diberitahu untuk mudahkan kita semua untuk amalkan dan kita share pada saudara kita. Terus masya Allah kita amalkan perkara ini. Semoga Allah SWT bagi manfaat pada kita dengan apa yang kita belajar daripada hadis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada tuan-tuan, masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya fattah wa bika nasta'in. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه الفاتحين بهديهم إلى الحقيقة المجازة أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه وقال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة من أصل الإيمان الكف عمن قال لا إله إلا الله ولا تكفره بذنب ولا تخرجه من الإسلام بأمل الجهاد ماضي مزبعصني الله إلى أن يقاتلها مزبعصني الله أن يقاتل آخر هذه الأمة الدجال ولا يبطله جور جائر ولا أدل آدل الإيمان بالأقدار أو كما قال عليه السلام بدر المنير kawan saya 2 tahun lepas meninggal di depan Raudhah dan saya telah muatkan sedikit cebisan kenangan di dalam jilid 4 iaitu bab kematian bab iaitu menziarahi orang mati iaitu babul janaiz dalam jilid ke-4 dan di situ ada dalam satu syarah tu saya tulis sedikit kenangan tentang beliau Badrul Munir kawan saya yang meninggal di 10 hari akhir di depan Raudhah dan beliau didafankan dikuburkan di Jannatul Baqi dan ada sedikit kenangan tentang doa Allahumma ballighna Ramadan yang selalu diperkenalkan oleh Ustaz Fadli Al-Yamani dan di situ juga di dalam bab doa-doa saya telah muatkan sedikit tentang kenangan bersama beliau dalam kitab saya ni. Jadi alhamdulillah terus kita kepada pengajian kita sambungan daripada hadis malam. Kita belum habis lagi. Hadis tu agak panjang sedikit iaitu tentang hukum-hukum Islam. Tentang hukum-hukum Islam dan kita sampai kepada yang seterusnya wala taftaru. Wala taftaru perenggan yang ketiga. Perenggan yang kedua di dalam muka surat 210. Itu kita berada di muka surat 210 iaitu perkara-perkara yang mana Nabi SAW mengambil bai'ah dengan sahabat iaitu berjanji setia. Wala taftaru, jangan memfitnah. Jangan kita membuat fitnah. Ini perkara yang amat besarlah fitnah. Jadi kalau kita, dia dua konsep tau.
apabila kita mengata seseorang, jika perkara yang kita ucapkan itu benar, dia dipanggil ghibah, mengumpat. Tetapi jika kita bercakap kepada perkara yang bukan ada dalam dirinya, dipanggil bohtan. Itu satu fitnah lah. Satu fitnah bohtan, iaitu kita namakan dia fitnah. Jadi jangan melakukan fitnah di antara tangan dan kaki kamu. Di sini Nabi kata jangan buat fitnah di antara tangan dan kaki. Maksud di sini ialah tohmah yang khusus. Satu fitnah iaitu satu tohmahan yang khusus. Maksud pertama ialah mengada-ngadakan. Yakni seorang mendakwa bahawa inilah anaknya sedangkan anak tersebut bukan anaknya. Dia mendakwa palsu lah. Dia mengada-adakan cerita. Jadi bila dia kata ini anaknya, jadi anak tadi dilahirkan oleh si fulan dan si fulanah, dan si fulanah tadi tidak berkahwin dengan dia. Bermakna anak dia telah menuduh zina lah pada dia telah menuduh melakukan perbuatan terkutuk lah dengan wanita tadi, dengan dia mengaku tersebut ini anak saya. Jadi anak dia, mana wanita tu lahir daripada anaknya, sedangkan wanita itu bukan isterinya. Itu dipanggil tohmah khusus, hadith dewa kazaf-kazaf, begitu. Melakukan kazaf di situ, mengatakan orang yang suci itu, begitu sedemikian. Maksud ialah antara tangan dan kaki. Boleh jadi juga fitnah, ataupun fitnah khusus tadi kita katakan, atau fitnah umum. Boleh juga bermaksud fitnah umum. Antara tangan dan kaki maknanya faraj, iaitu kemaluan, dan maksudnya menuduh seorang itu berzina. Kemungkinan juga dimaksudkan antara tangan dan kaki ialah mengada-ngadakan sesuatu dalam hati, ataupun kita merancang dalam hati kita. Kalau rancang, dia tidak dikira dosa lagi. Tapi maksudnya nekat, bertekad dan bernekat di dalam hati untuk melakukan sesuatu, maka itu telah dikira dosa. Wala ta'asu fi ma'rufin. Jangan kamu, yakni kita, memaksiati Allah pada mana-mana muamalah, hubungan dalam kita memaksiati Allah, dalam bermuamalah kita dengan Allah, dalam kita mentaati Allah, jangan kita pun melakukan perkara yang tidak disuruh oleh Allah. Manusia terbahagi kepada tiga bahagian, iaitu orang kafir yang mengada-ngada menggadaikan segala kehidupannya untuk mencari kesenangan mengikut hawa nafsu. Ini orang-orang kafir yang mana mereka syirik, mereka kufur, mereka mencuri, mereka merompak, mereka berzina, melakukan fitnah. Seolah-olah mereka telah menjual kehidupan, seluruh kehidupannya dengan melanggari perintah Allah. Jadi sedangkan kita dah jual, innallaha ashtara, telah kita jelaskan semalam. Ini kita telah, Allah Ta'ala telah memberi diri kita dan kita telah jual. Bila kita telah jual, bermakna kita tidak memiliki apa-apa. Harta dan diri kita tadi bukan milik kita lagi. Maka kita kena gunakan harta dan diri kita mengikut apa yang Allah nak. Tapi di sini sebaliknya, mereka-mereka yang kufar, mereka buat tadi segala-galanya ialah untuk apa dia? Untuk seluruh kehidupannya. Seolah-olah dia telah jual seluruh kehidupannya tu dengan melanggari perintah, dengan melanggari perintah Allah Subhanahu Wataala. Kedua, orang Islam, dia melakukan apa sahaja yang melanggari perintah Allah selain daripada syirik. Kedua orang Islam, satu orang syirik tadi, kedua orang Islam, dia buat kerja sama dengan orang-orang kufur dan syirik, orang-orang yang orang-orang kafir. Cuma dia tidak mensyarikatkan Allah. Maknanya dia Islam, dia beriktikad Allah tu ada, tapi dia buat segala-galanya. Itu golongan kedua. Golongan yang ketiga ialah, golongan yang ketiga, golongan kedua tadi ialah mungkin di dunia ini dia akan mendapat siksa, melanggari perintah Allah selain daripada syirik. Ada di kalangan orang yang mana dia dengan kejahatan dia tadi, dengan pelanggaran perintah tadi, maka dia dihukum di dunia ini. Untuk tujuan apa? Supaya di akhirat nanti orang-orang tersebut tidak mendapat hukuman yang berat. Jadi
Allah Ta'ala hukumkan dia di dunia ini. Mungkin di dunia ini Allah balaskan dia dengan kejahatan yang dia lakukan, dengan kejahatan yang dia lakukan, supaya apa? Supaya ringan sedikit pembalasannya di akhirat. Golongan yang ketiga, masya Allah, mereka-mereka yang mengikuti pemutek, orang-orang yang mutek, orang-orang yang taat, iaitu orang yang benar-benar mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faman wafa minkum, barang siapa yang menyempurnakan perintah Allah, maka ganjaranlah ke atasnya. Ha, di sinilah, di dalam fahaman Mu'tazilah dan fahaman Khawarijiyah, iaitu fahaman Mu'tazilah dan Khawarij, mereka berpendapat mengatakan wajib bagi Allah mengganjari ganjaran bagi mereka yang taat dan mengazab mereka yang melakukan maksiat. Sebab ala tadi itu, perkataan ala tadi dalam Arab, dia adalah huruf jar, tapi memberi makna ilzam, memberi makna yakin, memberi makna ilzam, iaitu ilzam ni memberi makna wajib ke atas Allah untuk bagi kita. Bagi ahli sunnah wal jamaah, kita mengatakan tidak ada satu amalan, telah kita jelaskan sebelum ini, tidak ada satu amalan yang kita lakukan yang mana dengan sebab amalan tu wajib kata Allah untuk melakukan sesuatu ataupun memberi sesuatu pada kita. Sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala telah memberi perintahnya. Allah Subhanahu Wa Taala telah memberi perintahnya, dan barang siapa yang melakukan perintahnya, maka Allah berjanji ke atas zatnya akan membalasi orang yang baik dan menghukum orang yang jahat. Bila Allah kehendaki, Allah boleh maafkan walau dia pun penjahat. Sebab tidak ada sesuatu pun yang boleh memaksa Allah Subhanahu Wa Taala. La yus'alu amma yaf'alu. Jadi kita tak boleh tanya pun apa yang Allah lakukan. Allah kata tak ada siapa boleh tanya apa yang dia buat. Hum yus'aluna, bahkan kita semua akan ditanya oleh Allah terhadap apa yang kita lakukan. Dan mulut nanti di hari kiamat akan ditutup oleh Allah SWT, sebab dia nak menyembunyikan apa yang dia telah lakukan oleh anggotanya, sehingga Allah mengambil penyaksian terhadap anggotanya. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaqsibun wa tashhadu arjuluhum wa tukallimuna aydihim, tangan-tangan mereka, tangan-tangan kita akan bercakap di depan Allah SWT. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum, kaki kita ni akan memberi syahadah, memberi penyaksian terhadap ke mana langkah-langkah yang dia telah langkah. Bima kanu yaqsibun, dengan apa yang telah dilakukan. Jadi tidak ada siapa yang boleh. Jadi Allah SWT itu fahaman Mu'tazilah wajib. Kita kata tak. Wajib ni bila Allah mewajibkan ke atas dirinya. Allahu Akbar. Pendapat jumhur ahli sunnah menyatakan tiada sesuatu pun perbuatan insan yang melazimkan, mewajibkan ke atas Allah. Ala di sini tidak memberi makna wajib, tidak memberi makna ilzam, iaitu wajib ke atas Allah mengganjari orang yang taat dan mengazab mereka yang melakukan maksiat. Jika seorang itu taat, Allah dengan kasih sayangnya, dengan ihsannya, telah memperlazimkan ke atas zatnya untuk memasukinya ke dalam syurga. Allah memperlazimkan ke atas zatnya, ke atas taat tadi. So dia ada, dia tak direct tau, dia indirectly. Di segi tu, di segi dia ada indirectly di sini. Maknanya dia indirect, dia bukan direct. Tapi kalau kita cakap dari sudut harian kita, buat baik Allah bagi syurga, buat jahat Allah bagi neraka, tak jadi masalah. Tapi tekad kita tadi bukan memang buat baik tu wajib Allah bagi, buat jahat tu wajib Allah seksa. Tidak. Dia ada perantara. Tapi dari sebutan harian yang bila kita bercakap, benda tu dia tidak mendatangkan, memberi kesan selepas tekad dalam hati kita tu betul. Okey. Jika Allah
Jika Allah tidak memperlazimkan, maka tiada siapa yang boleh persoalkannya. Bila Allah tak nak buat, apa yang dia buat? Tak ada siapa boleh soal. Dan jika Allah memasukkan semua orang yang taat ke dalam neraka, bukanlah suatu kezaliman. Allah tak zalim pun. Kita tak boleh menuduh Allah itu zalim. Sebab bagi Allah tadi, semua sifat yang ada padanya sempurna. Telah kita bincangkan. Sifat takabur yang ada pada Allah sempurna bagi zatnya. Cuma sifat itu bila ada pada insan, dia telah menjadi sifat yang qabih, sifat yang buruk. Bila kepada insan, insan tak boleh ambil sifat takabur tadi. Sebab itu adalah cadar Allah, redha Allah. Hanya Allah jadikan sesuatu nizam. Allah jadikan sesuatu nizam. Allah buat satu perantaraan yang orang yang taat akan dimasukkan dalam syurga, dan orang yang engkar dimasukkan ke dalam neraka. Golongan yang kedua, golongan tadilah mereka yang melakukan maksiat, melainkan mereka melakukan maksiat, melakukan dosa selain daripada syirik. Ini golongan kedua orang Islam. Misalnya seorang yang berzina dan ditangkap serta dibawa ke hadapan pengadilan dan sabit kesalahan. Jika dia belum berkahwin, maka dia akan disebat sebanyak 100 rotan. Sebanyak 100 rotan. Jadi maknanya Allah dikenakan hukuman. Jadi ada orang yang buat salah, maka dia kena hukuman di dunia ini. Dan hukuman di dunia ini sebagai kafarah, penghapus dosa. Hukuman-hukuman. Sebab apa dia? Memang tertib Allah macam tu. Bila orang-orang yang engkar dengan Allah, Allah uji dia. Allah uji dia. Allah uji dia. Orang yang engkar ni, Allah uji dia supaya apa? Allah bagi kesusahan pada dia. Supaya Allah nak ringankan. Allah nak ringankan bebanan dia di akhirat. Dia dua konsep dengan Allah SWT. Yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihil darajat. Yamhullahu bihil khataya. Dengan perbuatan tadi, dengan kelakuan tadi, Allah Ta'ala akan kafarah tadi, yamhullahu bihil khataya, untuk menghapuskan dosa dia. Dan bagi orang-orang yang baik, wayarfa'u bihil darajat, maka peninggian darjat ke atasnya. Dia dua konsep yang kita buat. Orang yang buat baik ni, kita buat baik ni, satu, yamhullah, perbuatan-perbuatannya. Misalnya kita pergi jalan ke masjid, maka dengan setiap langkah kita, makanya dia akan mengampunkan dosa. Tetapi jika orang tu tak ada dosa, tempat pengampunan dosa itu digantikan dengan pahala. So dia akan dapat pahala dua kali. Dia akan dapat ketinggian darjat, dua kali ketinggian darjat. Dia dapat dua kali ketinggian darjat sebab pengampunan dosa sudah tidak ada. Jadi ujian, dia panggil ibtila. Ibtila ni diuji juga pada orang-orang yang al-ibtila minallah. Kita panggil ujian lah. COVID-19 ni sebagai satu ujian. Al-ibtila minallah. Ujian itu daripada Allah. Kenapa Allah menguji? Allah menguji manusia untuk menghapuskan dosa-dosanya bagi mereka yang berdosa. Dan Allah uji untuk meninggikan darjat bagi mereka-mereka, bagi mereka-mereka, bagi mereka-mereka untuk meninggikan darjat bagi mereka-mereka yang orang-orang yang baik, orang-orang yang muti' di sisi Allah Subhanahu wa taala, untuk meninggikan darjat tadi. Jadi jadi Allah uji. Jadi cuma Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak perintahkan kita untuk meminta ujian. Ada orang pernah berkata, "Ya Allah, kalau nak uji saya, ujilah mengikut ketahanan saya." Tak. Nabi SAW melarang daripada meminta ujian. Allahumma inna nas'aluka afiyah. Nabi perintahkan kita untuk meminta sejahtera. Untuk meminta sejahtera. Dua, dia nikmat yang besar. Yang ketiga besarnya di atas dunia ini, selepas iman dan Islam. Selepas Islam dan iman, nikmat iman dan Islam ni, dua ni nikmat besar lah. Satu lagi nikmat yang ketiga, nikmat besar, iaitu apa dia? Sejahtera. Sejahtera. Sejahtera ni. Sebab tu Allah perintahkan kita, Allahumma inna nas'aluka afiyah. Supaya kita, Allahumma inna nas'aluka afiyah.
nas'aluka afiyah, as'aluka afiyah. Ya Allah, aku memohon afiyah. Kami memohon kesejahteraan. Jadi sejahtera ni, bila sejahtera, kita boleh buat apa saja. Ha, bila hilangnya sejahtera, tengok sekarang lah. Bila kehilangan sejahtera, susah. Susah. Tapi kita tak boleh minta bala. Tetapi kita disuruh minta keselamatan. Tapi bila datang ujian, bila datang ibtilak, maka Nabi SAW perintahkan, fasbir ya ahla Yasir. Fasbir ya ahla Yasir. Fasbir. Bersabarlah, wahai keluarga Yasir. So, kesabaran, kita kena hadapi semua ini dengan kesabaran dan ketabahan. Okey, kita berbalik kepada kafarah tadi. Kafarah, maknanya dosa yang dilakukan itu, bila seorang melakukan kesalahan dan dia dihukum dengan kesalahan itu, kesalahan itu sebagai kafarah. Cuma di sini sedikit perbezaan dari segi ikhtilaf, perbezaan perselisihan pendapat dalam a'immah. Adakah kafarah itu rafi'ul ism atau sa'irul ism? Rafi'ul ism maknanya, rafi'ul ism ni maksudnya dia mengangkat dosa. Maknanya dengan sebab balasan tadi, dosa terangkat. Jadi tak ada dah dosa sebab dia dibalas di dunia ni, tak ada dah dosa. Ataupun sa'irul ism ni maksudnya penutup. Dia tak habis lagi, dia tutup saja. Tadi dia angkat terus. Dosa tadi diangkat terus, dibuang terus. Dan satu lagi pendapatnya ialah sa'irul ism, ditutupnya. Dosa tu ada tapi ditutup. Orang tak nampak. Orang lain tak nampak. Jadi ikhtilaf di kalangan para a'imah mustahid, kafarah itu ialah rafi'ul ism dan sebahagian pemendapat sa'irul ism, penutup dosa ataupun pengangkat dosa. Jika tidak bertaubat, maka dia tidak akan diazab di akhirat. Jika tak bertaubat, dia akan juga diazab. Jadi jikalah dia sa'irul ism, jika dia tadi penutup dosa saja, penutup dosa, maka di akhirat dosa itu tak diampun lagi sebab ditutup saja. Jika dia tidak bertaubat, maka dia juga tetap diazab. Ini pengikut pendapatnya. Ini pendapat Imam Abu Hanifah. Bagi pendapat kita, Imam Syafi'i mengatakan dia rafi'ul ism, dia angkat terus dosa. Tapi kebanyakan orang-orang yang mana dikenakan hukuman mati mandatori, sebelum dia dikenakan hukuman tersebut, maka dia diajar dan dia dibawa untuk bertaubat. Dia dibawa untuk bertaubat, diberi taubat kesalahan dia supaya dia bertaubat. Sebab tu dia bagi peluang. Sebab tu dia bagi peluang untuk bertaubat. Masa-masa dia, insyaAllah. Ada kadang-kadang kan orang yang mana dia jadi kaldai dadah ni. Maksudnya kita pergi di Indonesia tu, kita pergi kat penjara, dan ada di kalangan orang Melayu lah yang mana dia bawa ni benda terlarang ni dan kena tangkap lah dan kena bunuh lah, mati sabit kesalahan, barang tu ada dengan dia penjara dulu. So, dia orang-orang akhir lah untuk menghadapi kematian. Di Indonesia, dia dihukum bunuh, dihukum tembak. Dihukum tembak. Iaitu 10 orang akan menembak dia. Tapi di antara 10 orang tu, satu sahaja peluru hidup. Satu peluru hidup. Yang 9 lagi, peluru palsu. Peluru kapur lah kita kata. Jadi, setiap penembak ni, dia tak tahu yang dia pegang tadi adalah peluru hidup. Sebab tu dia supaya dia tak nak rasa bersalah. Dipanggil jallad. Jallad ni orang yang membuat hukuman ke atas orang bersalah. Itu jallad. Maksudnya dia orang yang pancung orang. Dia bagi pihak kerajaan, bagi pihak pemimpin, dia menjalankan tugas tadi. So dia diberi satu peluru. Setiap 10 orang, satu orang tu ada peluru hidup. Tengok, tam, mati. Hari terakhir. Jadi budak Melayu tu, dia kata, kenapa? Kawan kita tanya, kenapa buat macam ni? Bah, upah lumayan bah. Dan dia kena dua dengan Cina. Satu Cina tu pun dalam penjara dapat hidayah masuk Islam. Alhamdulillah.
Tapi menunggu kematian lah. Menunggu kematian. Jadi, maknanya dengan sebab tadi, dia dihukum. Kerana dosa, disebabkan ini sebelum mereka dihukum, mereka diminta untuk bertaubat kerana dosa besar tidak terampun tanpa bertaubat. Pendapat yang mengatakan Tha'irul Ism, penutup dosa, jika dia tidak bertaubat, dia mungkin dikenakan azab. Dalil mereka, bagi pendapat mereka mengatakan Rafi'ul Ism, selesai. Tapi yang mengatakan Tha'irul Ism ni, mereka ada dalil lah yang mengatakan bahawa dosa itu pun walaupun setelah dikenakan hukuman, mengikut hukuman, maka dosa itu sebagai penutup saja, hukuman itu sebagai penutup, kafarah itu sebagai penutup dosa, tetapi dia disertakan dengan taubat. Sebab mereka mengatakan ayat-ayat taubat itu penting. Walladzina yarmuna almuhsanat summa lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum samanina jaldatan ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذي نتابوا من بعد ذلك وأسله فإن الله غفور رحيم. Dan orang-orang yang melemparkan tuduhan zina, iaitu semalam kita bagi tahu hadis qazaf ini satu misal, kepada perempuan yang terpelihara kehormatannya, kemudian mereka tidak membawa empat saksi, sebab sabit kesalahan tu mesti ada empat saksi, maka sebatlah mereka 80 sebab, kerana mereka adalah orang-orang yang fasik kecuali orang-orang yang bertaubat. Jadi dia telah buat satu tuhmahan, dia buat satu tuduhan, maka dia dosa besar, maka dosa besar ni tidak akan terampun kecuali sesudah ia bertaubat. Jadi illa allazi, ini ayat dia, illa kecuali mereka-mereka tabu yang bertaubat min zalika, daripada perbuatan-perbuatan tadi. Wa aslahu, begitu. Dan kecuali orang-orang yang bertaubat sesudah itu dari kesalahannya yang tersebut serta memperbaiki amalannya, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Surah An-Nur ayat 4 dan 5. Dan ayat lain juga menyatakan taubat itu penting. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan min Allah wallahu 'azizun hakim faman taaba min ba'di zulmihi wa aslaha fa inna allaha yatubu alaihi inna allaha ghafurur rahim. Ini mengatakan setiap dosa besar itu mesti disertakan taubat. Jadi sebab itu ada tiga syarat dengan Allah Subhanahu wa taala untuk kita bertaubat, ulama kata, dan satu syarat lagi dengan hukukullah, satu syarat dan tiga syarat bagi hukukullah, satu syarat bagi hukukul ibad. Iaitu hukukullah ni ialah kita menyesali, kita memohon keampunan, kita menyesali terhadap segala perbuatan yang telah kita lakukan. Kita menyesal, kita nidamah, kita menyesal atas perbuatan kita. Kita berjanji tak akan melakukannya lagi, dan kita berjanji dah tak nak buat lagi, dan kita berazam dan bercita-cita pada akan datang pun kita tak akan lakukan lagi. Itu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau dengan insan, dia kena minta maaf lah. Satu lagi, dia kena minta maaf. Dan lelaki, dan orang-orang lelaki yang mencuri, dan orang-orang perempuan yang mencuri, maka hukumnya potonglah tangan mereka sebagai satu balasan dengan sebab apa yang mereka usahakan, telah usahakan, juga sebagai suatu hukuman pencegah daripada Allah. Dan ingatlah, Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Maka siapa yang bertaubat sesudah ia melakukan kejahatan, yakni mencuri spesifiknya ayat ini, dan memperbaiki amal usahanya, sesungguhnya Allah menerima taubatnya, kerana Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Surah Al-Maidah ayat 100, ayat 38 dan 39. Kan, mana-mana dosa yang dikenakan ke atasnya pembalasan, maka disertakannya dengan taubat. Maknanya bagi orang, bagi imam yang mengatakan Tha'irul Ism, dosa itu tak terampun kecuali dengan taubat. Jadi sebab itu orang yang dikenakan hukuman mati mandatory ini, bagi pihak kita government, bagi pihak kerajaan atau pihak penjara, mereka akan ajar balik kalimah, mereka suruh bertaubat, mereka bagi peluang. So sebab sebelum mati itu ada peluang masa
untuk bertaubat, memohon keampunan di sisi Allah, sebab tidak ada satu dosa pun Allah SWT akan ampun dosa, walaupun kesalahan itu dilakukan. Cuma dah sabit kesalahan, mesti hukum tu dijalankanlah. Tapi dengan kita memohon taubat, seorang itu memohon taubat kepada Allah, maka nescaya Allah SWT akan mengampunnya, kecuali orang-orang yang mati dalam keadaan syirik. Mati dan syirik, ada Allah tak ampun. Sayyidina Ma'is radhiyallahu anhu apabila direjam, ada yang mencelanya, maka Nabi SAW memberitahu. Sayyidina Ma'is di kalangan sahabat yang telah melakukan perbuatan tadi. Sebab semalam telah saya jelaskan bahawa ada tiga orang di kalangan sahabat yang mana sabit kesalahan zina ke atas mereka, dan mereka telah dikenakan hukuman. Mereka telah dikenakan, sahabat ni telah dikenakan hukuman. Dalam hati kita, kita tidak memandang buruk dan serong kepada sahabat. Telah jelaskan, sahabat ni iman dia begitu kuat. Kenapa Allah, semua Allah jadikan mereka ni sebagai perantaraan, sebagai satu modul sahaja untuk dijadikan pada umat ni. Kalau tak, mereka tak buat silap, so macam mana hukum itu nak dilaksanakan oleh orang selepasnya, kerana tidak ada siapa yang melakukan sebelumnya itu. Tapi oleh kerana iman mereka, maka mereka bertaubat kepada Allah, dan taubat mereka diampun oleh Allah. Salah seorangnya Sayyidina Ma'is radhiyallahu anhu lah. Sayyidina Ma'is radhiyallahu anhu, dia telah melakukan zina, dan dia dua sabit kesalahan tadi. Dengan ikrar, dia membuat pengakuan ikrar, ataupun dengan saksi. Dan apa yang berlaku kepada sahabat, semuanya ikrar lah. Di dalam majlis, Nabi kata, engkau ni tak siuman kot. Tak, saya dah buat ya Rasulullah. Dia paling, Nabi kata, dia pun pergi jumpa Nabi. Nabi paling, dia jumpa sampai 4 majlis sekali. Maka sabit kesalahan Sayyidina Ma'is radhiyallahu anhu direjam. Pada peringkat awal, direjam tu dia tak tanam lagi, tak tanam separuh lagi, kena rejam. Bila kena rejam, bila kena baling dengan batu, sakit. Bila sakit tak tahan, lari. Sayyidina Ma'is radhiyallahu anhu lari, sahabat kejar dia dan baling juga sampai dia mati. Selepas itu jumpa Nabi SAW. Nabi kata, bila dia kena batu, dia kena baling. Bila baling, bermakna dia lari. Dia lari itu bermakna dia tarik balik ikrar dia. Bila tarik balik ikrar dia, maka kamu tak boleh lagi laksanakan ke atasnya hukuman tadi. Tapi tak tanya sahabat, tak tanya Nabi dulu. Jadi perbuatan itu kamu tak sepatutnya kamu, bila satu orang tu dia ikrar, lepas tu dia tarik balik ikrar dia tadi, dia tarik balik saman ke, macam kita kata tarik balik saman. So saman tu habislah, dia tarik balik. Sebab dia mengaku secara ikrar, sepatutnya dia tidak dibunuh. Tapi dia telah direjam juga sampai mati, dan barulah diberitahu kepada sahabat. Sebab tu Nabi kata, istaghfiru li Ma'iz ibn Malik laqad taba taubatan law qussimat baina ummatin law wasi'athum. Rawahu Muslim. Jika Sayyidina Ma'is radhiyallahu anhu ini diberikan, jika taubat Sayyidina Ma'is, astaghfiru, dia kata mintalah ampun ke atas kepada Sayyidina Ma'is bin Malik, laqad taba taubatan, sesungguhnya dia itu telah bertaubat dengan satu taubat yang betul. Jika taubat Sayyidina Ma'is ini diberikan kepada umat ini, maka ia memadai untuk semua. Sebagaimana yang telah dibahaskan sebelumnya, Allah SWT jadikan perkara ini berlaku dalam kalangan sahabat sebagai contoh pelaksanaan hukum dan pengajaran kepada umat. Oleh kerana iman yang ada pada mereka, maka mereka telah bertaubat. Jika dibahagikan kepada umat taubat mereka, maka semua umat akan terampun. Semua umat akan terampun. Golongan ketiga, mereka yang melakukan dosa dan kesalahan, Allah sembunyikan kesalahan tadi. Ada orang buat dosa. Dosa kesalahan tu, misalnya mungkin dosa kesalahan tu dia buat sebelum tu, dia bunuh orang ke apa ke. Jadi dia tak dikenakan hukuman. Allah sembunyikan kesalahan dia. Maka untuk orang ini, akibahnya terpulanglah kepada Allah. Keputusan dia, akibah dia, apa balasan dia, akibah tu balasan dia, itu terserah pada Allah. Jika Allah ingin
untuk mengampunkannya, maka Allah akan ampunkannya. Dan jika Allah sembuh, jika Allah mahu mengazabnya, maka dia akan mengazabnya. Jadi untuk orang ni terpulang pada Allah. Tapi sebenarnya orang ni Allah SWT bagi peluang untuk bertaubat. Bertaubat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia ada dua. Satu kita langgar perintah Allah yang tidak menyebabkan dijatuhkan hukuman hudud. Satu dosa di antara kita dengan Allah, hukukul ibad. Dan satu lagi dosa dengan Allah, hukukullah. Satu lagi dosa dengan hukukul ibad. Dosa dengan hukukul ibad. Kita kena minta maaf dengan mereka. Satu lagi dosa yang mana dia satu sudut dengan Allah dia satu dosa, dan satu sudut lagi dengan manusia dia satu dosa. Jadi sepatutnya dia dikenakan hukuman, tapi Allah sembunyikan kesalahan. Jadi sebab itu nasihat saya lah pada mereka-mereka yang orang panggil yang mananya telah kembali ni, orang-orang yang kembali kepada jalan yang baik, kembali kepada jalan yang benar. Kita kata orang yang telah berhijrah. Misalnya artis-artis yang berhijrah dan sebagainya. Kadang-kadang sekarang dia buat forum macam mana artis itu berhijrah, dan artis itu cerita macam mana dia buat. Tak boleh dah cerita. Jangan cerita. Dosa kita yang lepas bila Allah sembunyikan pada seseorang, daripada Allah sembunyikan satu dosa. Orang tu dia buat satu dosa, Allah sembunyikan dosa dia. Setelah dia berhijrah, jangan dia cerita dosa tu. Oh, saya buat gini. Betul, itu salah. Maknanya kita buat satu rakaman atau kita buat satu apa dia penghijrahan artis, okey, elok penghijrahan tu. Tapi si artis tu atau si pelaku tadi, jangan cerita yang dia tak buat apa, dosa-dosa dia buat dulu yang mana orang tak tahu dia ceritakan sebagai syekh. Salah, dia sebenarnya salah. Kita tak boleh cerita sebab Allah sembunyikan. Kenapa kita hebohkan dosa yang kita buat sebelum ni? Oh, aku ginilah. Tak, nak jadi bangga pula. Tak boleh. Salah. Satu sudut benda tu saya tak suka. Buat penghijrahan bagus untuk menjadi ibrah pada orang lain. Tapi dosa yang telah kita buat, dosa itu Allah sembunyikannya, mengapa kita hebohkannya? Sebab Allah kata dia tak nak suka. Allah. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala, Allah sayang kita. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala sembunyikan perkara-perkara tersebut daripada kita. Allah sembunyikan daripada kita. Jadi Allah nak tengok ada orang dia ni tak faham ni. Dia telefon pula lah. Ya Allah, dia minta dia jangan telefon lagi lah. Dia tak faham. Dia orang dah tutup tu, maknanya orang ada program lah tu. Kan tak apa, mungkin dia tak tahu saya ada program, tak apa. Okay. Jadi Allah sembunyikan kesalahan kita. Jangan kita aib lah. Kita tutup lah aib kita. Kita tutup aib kita. Jangan kita bukakan aib tadi. Maka orang ini akibatnya terpulang kepada jika Allah ingin mengampunannya, Allah akan ampunkannya. Setiap kesalahan yang Allah sembunyikan di dunia ini, maka tidak boleh sekali-kali kita sebarkan kecuali. Tapi ada juga perkara yang teristisna. Maknanya mungkin dia buat dosa, dia tension. Untuk hilangkan tension, dia perlu ada orang yang dia boleh ceritakan. Macam sebab tu kadang-kadang kita perlu ada orang yang kita boleh ceritakan. Tapi tak semua orang. Dan orang yang kita cerita tu mestilah siqah. Maknanya orang tu kita percaya dia tak sebarkan berita itu, dan dia tak beritahu berita itu kepada orang. Kata saya jahil, tak apa. Saya jahil dulu, saya jahil, tak apa. Tapi jangan ceritakan kejahilan yang kita buat tu. Sejahil, secara umum dulu saya jahil, saya minta maaf, saya tak tahu. Tapi jangan cerita apa yang saya buat tu. Itu salah. Sebab Allah sembunyikan dosa kita. Allah maafkan kita, Allah tutupkan kita. Allah Subhanahu Wa Taala ni, dia penyayang. Di hari kiamat, ada satu golongan yang mana Allah panggil dia di sebalik purdah, di sebalik tirai. Allah panggil dia di sebalik tirai, bukan di depan khalayak ramai. Allah panggil di sebalik tirai. Allah kata, ni dosa engkau. Dia dengan Allah je. Tak ada siapa tahu. Ya, kata ya betul. Sebab Allah kata, aku sembunyikan dosa engkau di depan manusia. Jadi Allah sembunyikan dosa kita yang kita telah buat. Mengapa kita hebohkan? Mengapa kita ceritakan? Ini salah. Bukan untuk bagi share dan ibrah, salah.
Tak boleh perkara tu, tak boleh. Sembunyikan. Tak perlu kita heboh dan sebarkan benda yang kita buat. Atau saya tak apa, nak ibroh, nak share. Tak boleh. Benda tu tak boleh. Salah. Kecuali orang-orang yang tertentu. Tapi ada orang yang tertentu yang kita boleh luahkan perasaan kita. Kadang-kadang tension, dia nak luahkan perasaan dia. Nak tenangkan dia. Bolehlah. Orang yang macam tu, kita boleh. Maksudnya kita suatu orang tu misalnya kita kali kita kadang-kadang ada ustaz-ustaz ni orang datang pada kita dia ceritakan kita kata tak apa cerita semua biar dia cerita semua supaya kita tahu dia dan macam mana kita nak bantu dia di dalam masalah ini tapi tak semua orang jika Allah sembunyikan kesalahan kita maka kita perlu simpan kesalahan itu dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga Allah SWT bagi taufik kepada kita. Seterusnya, hadis ke-19, bracket 18, Bai'atun Nisa, mengambil perjanjian daripada wanita-wanita. Wa Nabi Sa'id bin Khudri radhiyallahu anhu qala kharaja Rasul sallallahu alaihi wasallam fi adhan aw fitr ila musalla famarra ala nisa'i qala ya ma'sharan nisa tasaddaqna fa inni uritukunna aqsara ahli an-nar fa qulna fa bima ya Rasulullah قال تقصرنا اللعنة وتقفرنا عشيرة ما رأيت من ناقصات العقل والأقل ودين أذهب للبي الرجل حازم من إحدى كنا ما نقصن ديننا وأقلنا يا رسول الله قال أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل قلنا بلى قال فذلك من نقصان عقلها قال أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم قلنا بلى قال فذلك من نقصان دينها متفق عليه. Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah keluar pada hari raya Idul Adha atau Idul Fitri ke tempat solat musalla, ada panggil musalla, tempat mendirikan solat hari raya. Maka baginda telah lalu berdekatan dengan wanita, lalu baginda bersabda, wahai kaum wanita sekalian, bersedekahlah. Sesungguhnya aku diperlihatkan oleh Allah bahawa kebanyakan kamu adalah daripada ahli neraka. Lalu mereka bertanya, mengapa ya Rasulullah wanita ni banyak kat neraka? Maka baginda menjawab, kamu banyak melaknat dan tidak mensyukuri ke atas suami. Aku tidak pernah melihat mereka yang kurang akalnya dan agamanya yang boleh menghilangkan kecerdikan lelaki yang perkasa, azim, lebih daripada golongan wanita. Maka mereka berkata, apakah kekurangan agama dan akal kami ya Rasulullah? Dari sudut agama, apa kekurangan kami? Dari sudut akal, apa kekurangan kami ya Rasulullah? Maka baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidakkah penyaksian saksi wanita itu setengah daripada saksi lelaki? Manakala orang lelaki satu saksi, wanita kena buat dua. Ini adalah kekurangan dari sudut maka mereka berkata bahkan ya Rasulullah, baginda bersabda lagi, tidakkah apabila mereka haid dan mereka tidak menunaikan solat dan berpuasa sebab atas hukum? Maka mereka berkata, ya. Maka baginda bersabda, inilah kekurangan dari sudut agamanya. So, ada wanita, dia tidak suci sepanjang masa. Dia ada waktu, dia uzur, dikecualikan. Walaupun dikecualikan itu tidak, dia tak buat, tak mendatangkan dosa. Tapi di situ, di segi kekurangan tu ada. Ada dibandingkan dengan pihak lelaki. Nabi SAW keluar untuk sembahyang Aidul Fitr atau Aidul Adha. Ini peristiwa ni berlaku mungkin pada hari raya haji atau hari raya puasa. Nabi nak pergi sembahyang. Nabi ni solat di musalla. Musalla ni ialah tempat berkumpulnya untuk sembahyang hari raya. Dia bukan di masjid. Dan ini diamalkan di dalam mazhab Hanafi. Bagi kita mazhab Syafi'i, sembahyang dia afdalnya di masjid lah. Musalla kita tu, sebab kita panggil musalla tempat sembahyang. So, musalla tu masjid lah.
di masjid musalla itu umum tempat mendirikan sembahyang. Jadi musalla, jadi mazhab Imam Hanafi tetap berpendapat sembahyang hari raya ialah di musalla, di tanah lapang, bukan dalam masjid, dan bukan dalam masjid tetapi di luar masjid. Sebab tu dalam mazhab Hanafi dia ada satu tanah lapang, tanah tu luar saja, khas untuk sembahyang raya. Dia kata medan sembahyang hari raya, di situ dia akan bawa satu mimbar kecil daripada batu ke, dia buat sikit untuk tahunan punya program untuk sembahyang hari raya saja. Itu afdal bagi mazhab Imam Abu Hanifah, iaitu Imam Hanafi. Tapi kita, bagi kita mazhab Imam Syafi'i ialah sembahyang dalam masjid itu afdal, lagi atas dasar masjid tadi. Mereka kalau tak ada kawasan lapang tapi dalam masjid tu ada ada kawasan lagi, maka mereka sembahyang di luar masjid untuk mengambil afdaliyah dalam mazhab Imam Abu Hanifah. Kan? Jadi bagi kita dalam masjid lah. Jadi kita sekarang dah dibenarkan lah, ada yang tempat-tempat yang telah dibenarkan untuk sembahyang Jumaat hari ni, ada tempat-tempat yang dibenarkan untuk sembahyang hari raya dah. Tapi bagi kami di Seri Petali ni, kawasan-kawasan merah ni, bagi Jakim ataupun Jaid, Jakim dan Jawi tak benarkan lagi lah. So kita ikut saja pemerintah, apa yang mereka beritahu. Mereka telah bersidang, ulama-ulama telah ada di situ, maka kita serahkanlah pada mereka. Kita buat, jangan kita risau. Kita tak boleh i'tikaf pun, kita boleh buat lakukan amalan kat rumah kita. Semalam rasa Lailatul Qadar lah, malam Jumaat betul. Tak mengantuk semalam. Salamun ya tamat. Dia tip malam Lailatul Qadar ni. Wa antum aqifuna fil masajid. Kita sebenarnya beriktikaf dalam masjid. Kebetulan sebut Lailatul Qadar, saya nak sebutlah, dia ada tiga tip dalam Lailatul Qadar. Wa antum aqifuna fil masajid. Maknanya satu, kita ni duduk dalam masjid lah. So kita sekarang tak boleh duduk di masjid, maka kita buatlah amalan kat rumah. Kita berada di dalam amalan di rumah kita. Tapi kita pastikanlah rumah kita tu tak ada gambar-gambar binatang yang hidup, gambar seekor binatang hidup atau gambar orang. Kat rumah kan ada orang tu dia letak tak gambar dalam frame, dia tampal-tampal kat rumah. Oh, tu malaikat tak masuk. Malaikat rahmat tak masuk, lagi malaikat Jibril tak. Tutup semua frame-frame tu, tak payah sebarkan, letak dalam rumah lah. Tu gambar tu melambangkan malaikat tak masuk. Tak apa. Kalau ini untuk keluarga ni, tak apa, simpan saja. Nanti keluarga datang tengoklah. Tak perlu tak gambar-gambar tadi. Jadi malaikat tak boleh masuk dalam rumah tadi. Kita jadi kita kosongkan rumah kita sedemikian, kita jadikan satu corner, kita ambil jadikan dia musalla, kita duduk situ beriktikaflah di situ, buat amalan, sembahyang, doa, zikir, taubat, masya-Allah. Klien dah ada gambar pun tak boleh lah. Kalau gambar orang mana boleh, kalau gambar pemandangan tak apalah, gambar orang mana boleh, ataupun gambar tok guru letak depan rumah tu. Oh, frame besar letak nama guru, gambar tok guru mana-mana, syekh mana-mana, tak boleh. Bukan dia tak kira syekh, gambar ni malaikat tak masuk ah. Sebab jangan ada gambar rumah kita. Teddy bear tu dia sebagai satu, dia panggil permainan kanak-kanak, tak apalah. Dia panggil apa dia tadi, Aisyah pun ada mana tu. Tapi teddy bear tu ulama mengatakan boleh, tapi kita kena i'anah sikit lah. Kita tak simpan dia tempat, maknanya kita letak biasa je. Dia sebagai satu permainan lah situ. Aisyah pun ada, tapi orang dulu dia buat permainan Aisyah tu, dia ada anak patung tu, dia buat dengan kain dia, dia ikat situ, dia ikat ini, dia ikat kain sini, lepas tu dia buat macam baby gitu. Aisyah buat macam baby. Dia kata, Aisyah apa tu? Baby, dia kata. Haa, gitu Aisyah. Begitu dia buat satu, sebab ada permainan dengan Aisyah. Sebaik-baiknya begitu. Sebab permainan anak-anak ni dia terkecuali. Tapi perbahasan lagi lah di kalangan ulama. Jadi waktu wala tubashiruhunna, malam minta maaf lah, malam ke-10 ni jangan kacau lah orang rumah. Dia dengan dia, kita dengan kita, asyik. Jangan kacau. 10 hari ni tak payah kacau lah. Wala tubulah, kita tidak bermubasyarah dengan isteri-isteri kita. Dan satu lagi ialah Allah SWT kata dalam surah Al-Qadr tu, salamun hiya hatta matla'il fajr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Biasa kita kata malam Lailatul Qadar ni
Eh, semalam dah terkodah lah. Kenapa? Aku mengantuk. Tak boleh nak ibadat. Baca sikit mengantuk. Baca sikit mengantuk. Tasbih sikit 2-3 tak sampai 100 tertidur. Dia kata. Tasbih sikit tak sampai tertidur. Mengantuklah semalam. Oh, jadi mengantuk Lailatul Qadar? Tak. Allah kata malam Lailatul Qadar ni salamun hiya hatta matla'il fajar. Sejahtera malam itu hingga ke subuh. Maksudnya kita fresh tau tak? Kita buat ibadat, kita sejahtera. Bila kita tasbih, ingat nak habis 200. Habis 200 tu, eh manislah malam ni. Macam kita rasa satu energi lain tau tak? Satu spiritual lain tau tak? Satu energi lain tak? Subhanallah, 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 subhanallah. So energy lain. Rasa nikmat. Sebab Allah kata salamun, sejahtera. Salamun tadi, sejahtera. Hingga ke mana? Fajar no. Hingga ke fajar. Bila baca Quran ni, ingat nak baca satu juzuk aja. Lepas baca satu juzuk, ya Allah, rasa boleh pergi lagi ni satu juzuk ni. Ha, nikmat tu. Bila berdoa, ingat nak doa 10 minit aja. Tengok 10 minit. Tapi hari tu, Masya Allah, berdiri meremang bulu roma tu. Nikmat ni, Masya Allah. Oh, itu macam-macam lah. Ada orang rasa malam 21. Ada orang rasa malam ke 20. Sebab tu dia panggil 10 malam akhir. Dia panggil 10 malam akhir. Jadi ini perkara-perkara yang timbul dalam diri kita. InsyaAllah tak kisahlah. Tuan-tuan rasa apa semua kita tak tahu. Sebab tu Allah, sebab tu dia bagi peluang kita untuk beribadat 10 malam akhir. Itu pengalaman masing-masing saja. Jadi ada lagi 3 malam, ada lagi 8 malam. 8:23 sampai 30. Jangan tinggal. Dan saya perasa dah dapat malam 21. So malam 2:23 dia tinggal. Tak payah. Kita buat sampai akhir insyaAllah. Nikmat itu. Allahu Akbar. Badan kita semangat, segar, begitu. Kan tertubuk dengan itu juga. Okey. Bagi mazhab Syafi'i afdalnya di masjid. Apabila keluar Nabi melalui sekumpulan wanita. Jadi wanita tu pun pada peringkat awal masih lagi sembahyang bersama lelaki. Tapi wanita ni duduk belakang sikit. So Nabi pun lalu kat wanita. Bila lalu duduk wanita duduk berkumpul, Nabi ni jaranglah bermuamalah dengan wanita. Banyakkan Nabi bermuamalah dengan kaum lelaki. Tapi ada peluang kaum wanita ada di situ, maka Nabi sambil lalu. Ataupun memang dah wanita-wanita ini, sahabiah-sahabiah ni dikumpulkan untuk Nabi memberi penerangan. Kalau dalam dakwah tabligh, ini dalil dia bayam mestura. Sebab tu apa dalam dakwah kita buat, ada sabit daripada hadis. Ada sabit secara, dia sabit ni bukan daripada lafaz kan. Kita dah kata bukan daripada ibarat. Sabit daripada isyarat, sabit daripada dalalah, sabit daripada iqtizab kehendak hadis tu, isyarat hadis tu, dan penunjuk hadis tu. So, dia tak semestinya ibaratun nas, mesti ada lafaz tu. Tak ada. Jadi, Nabi berkumpul. Itu dalil kita dalam jemaah tabligh, iaitu dalil kita bayan masturat ini. Nabi lalu bayan masturat, Nabi bagi penerangan. Khususnya. Jadi, apabila Nabi keluar melalui sekumpulan wanita, saat mereka ini sama ada dikumpulkan khusus atau secara kebetulan tadi. Dia berkumpulkan dia ni. Ini ialah dalil menunjukkan wanita itu diberi dakwah dalam satu majlis yang khusus untuk mereka. Yakni kita bracket dia bayan masturat. Nabi memerintahkan para wanita untuk bersedekah. Nabi mula-mula targhib untuk bersedekah. Oh, sebab Allahu Akbar. Nikmat besar ni bersedekah. Walam yu'akhir Allahu nafsan idza jaa'a ajaluha wallahu khabirum falam fa'asaddaqa fa'asaddaqa walam yu'akhir Allahu nafsan idza jaa'a ajaluha wallahu khabirum bima ta'mal fa'asaddaqa wa akum minas salihin walam yu'akhir Allahu nafsan fa'asaddaqa wa akum minas salihin. Orang yang mati bila dia dihidupkan kembali, bila dia diberi peluang untuk dihidupkan kembali, apa amalan yang dia akan buat mula-mula? Quran kata, فَأَصَدَّقَ وَأَكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ. Mula-mula Quran kata apa? Aku nak sedekah dulu. Orang yang mati itu, فَأَصَدَّقَ وَأَكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ. Aku mula-mula nak buat sedekah dulu.
Aku minah salihin. Baru nak jadi orang baik dan semua. Nak jaga semua amalan yang Allah bagi lah. Tak nak tinggal. Tapi mula-mula nak bagi tahu sedekah dulu. Sebab sedekah ni besar. Bulan Ramadan, tuan-tuan. Jangan tuan-tuan lepas peluang. Sedekah lah betul-betul. Kalau ada zakat tahunan tu pun. Zakat pendapatan ke tak cukup lagi pun. Tapi zakat boleh advance. Sedekah lah. Buatlah, bagilah zakat bulan Ramadan ni. Sebab kalau bulan Ramadan ni kita bagi zakat. Bererti kita bagi zakat. Maka satu zakat fardu. Seperti 70 amalan fardu yang lain. Ada satu datuk kan saya cerita kan. Dia bagi zakat. Dia bagi zakat selepas raya. Kita kata tukarlah, bagilah Ramadan. Kenapa bagi raya? Sebab 70 kali ganda besarnya pahala untuk kita dah dapat perkara ini. Jadi mula-mula orang mati dia bangun kat kubur ni, daripada kubur fa asaddaqa wa akum minas salihin. Fa asaddaqa, dia nak sedekah dulu. Mula-mula nak buat sedekah dulu baru nak jadi nak menunaikan perintah lain. Jadi Nabi perintahkan pada wanita-wanita ni supaya bersedekah. Jika sedekah itu sedekah wajib, maka perintah itu perintah wajib lah, perintah wujubi lah. Jika perintah mungkin ada wanita-wanita yang ada kaya, so dia kena keluarkan zakat atas dirinya. Jika sedekah tu sunat, maka hukum tadi, perintah tadi ialah amar istihbabi, perkara sunat. Jadi dua perintah ni, satu wajib, satu sunat. Kalau hukum sedekah wajib, wajiblah. Sedekah sunat, sunatlah. Nabi telah diperlihatkan ramai penduduk neraka terdiri daripada wanita. Boleh jadi Nabi diperlihatkan di malam merah. Bila Nabi diperlihatkan? Sebab Nabi dimasukkan ialah jadi bila Nabi dimasukkan di sini, bila Nabi dimasukkan, Nabi diperlihatkan di malam merah kan, Nabi diperlihatkan dalam neraka. Mungkin Nabi nampak tu di malam Mi'raj, di mana sahaja atau di mana sahajalah Nabi diperlihatkan, sebab Allah tu berkuasa untuk tunjukkan kepada Nabi pada tempat, pada mana-mana tempatlah. Mi'raj berlaku kepada Nabi ialah rohani dan jasmani. Oh, saya bahas lagi di sini Mi'raj rohani, Mi'raj jasmani lagi. Mi'raj ni ada dua Mi'raj ni. Satu Mi'raj jasmani, satu mi'raj rohani, satu mi'raj jasmani. Mi'raj ni berlaku pada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malam Isra' Mi'raj. Berlakunya malam Isra' Mi'raj tadi dia panggil mi'raj rohani dan jasmani. Jasad Nabi dan rohani Nabi dua-dua naik di Sadratul Muntaha sampai di satu jasad lagi. Dan banyak berlaku kepada Nabi mi'raj rohani. Jasad Nabi di bumi tetapi roh Nabi dengan Allah SWT. Nanti peristiwa-peristiwa dalam hadis ni pun ada satu dipanggil Mi'raj rohani. Mi'raj rohani, Nabi pergi Mi'raj, jasad Nabi di bumi tetapi roh Nabi ke langit. Peristiwa yang mana nanti akan datang cerita tentang Abu Hurairah, yang mana Nabi buat majlis bersama sahabat. Nabi keluar daripada majlis tu, sahabat tak pun, Nabi tak pulang-pulang. Nabi cari sahabat, duduk Nabi sahabat cari Nabi duduk dalam kebun, dan Abu Hurairah jumpa Nabi dalam kebun. Nabi tak perasan. Malakah ya Abu Hurairah, Hurairah kenapa engkau ni datang kat sini? Macam-macam ulama bahaskan di situ bahawa Nabi baru turun daripada Mi'raj rohani dan Nabi jasmani dia di kebun. Nabi berada di kebun. Tapi malam Isra Mi'raj tu Nabi Mi'raj dia rohani dan jasmani. Mi'raj berlaku pada Nabi dalam dua keadaan, secara rohani sahaja, iaitu hanya roh dan tidak roh naik dan jasad tidak. Kedua ialah secara rohani dan jasmani, sebagaimana yang berlaku dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Banyak Mi'raj yang berlaku kepada Nabi ialah Mi'raj rohani. Boleh jadi ra'yatul ilmu, ataupun Nabi tengok tadi Allah SWT memberitahu kepada Nabi banyaknya wanita 50. Maknanya 50 ni bukan maksudnya banyaknya wanita bukan 80-20 tak. Banyak ni dia kata, kalau kita kata share holding tu kat 51 tu, dia kira dia adalah share yang paling besar. Bila satu orang tu dia ada satu share dalam satu syarikat 51, maka dia dikira dia lah yang menghandle syarikat tu, sebab dia habis daripada lebih daripada setengah. Jadi
Tak semestinya 87, 80, 20 ke 30, 70, tak. 51, 49 dah kira banyak dah lebih kurang. Tapi cuma lebih sikit pada orang lelaki je bilangan wanita di syurga. Jadi wanita tu tanya sebab apa kami demikian. Pertama Nabi kata wanita ni suka laknat. Okey, kita faham kan apa itu laknat. Laknat. Laknat kamu. Laknat kita, laknat orang kafir lah, kita laknat. Laknat ni boleh ke tak? Boleh tak kita laknat secara umum? Boleh tak kita laknat secara khusus? Jadi kita kena faham apa maksud laknat tu dulu. Okey, laknat. Nabi memberitahu dua penyebab kemasukan wanita ke dalam neraka. Banyak sikit lah. Pertama, suka melaknat. Dan kedua, tidak mensyukuri suami. Laknat secara umum maksudnya, maksudnya menjauhkan atau menghindarkan seorang itu daripada rahmat Allah. Mereka katakan, laknat engkau. Maksudnya kita doa supaya orang itu terhindar daripada rahmat Allah. Terhindar daripada terhindar dan menjauhkan seorang itu daripada rahmat Allah. Kita, itu bukan hak kita untuk menjauhkan satu orang itu daripada rahmat Allah dan menghindarkan. Daripada segi hukum syarak, tidak dibenarkan. Jadi hukum-hukumnya tak boleh untuk kita melaknat seseorang tertentu walaupun dia seorang kafir sekalipun. Kita tak boleh laknat walaupun orang kafir. Apatah lagi kita laknat orang Islam. Laknat engkau. Berdebah betul engkau buat cerita ni. Tak boleh. Perkataan laknat tutup mulut. Jangan guna perkataan laknat. Sebab Allah, Nabi tak suka orang melaknat. Dan Allah tak suka orang melaknat. Laknat ni kita tak boleh bagi secara umum. Secara khusus tak boleh. Orang kafir pun kita tak boleh laknat. Apatah lagi orang Islam untuk kita laknat. Melaknat orang kafir dilarang. Apatah lagi melaknat orang Islam. Laknat ialah laknat ialah satu perbuatan yang amat buruk. Orang yang melakukan laknat ni satu perbuatan buruk. Apakah seorang kafir yang tentu? Apakah seorang kafir yang tertentu tidak boleh dilaknat? Sebab apa kita tak boleh laknat pada orang kafir tertentu? Kita kenapa kita tak boleh laknat dia? Dia kafir, kita tak boleh laknat dia. Kenapa? Kita tidak mengetahui apakah kesudahan si kafir itu. Mungkin Allah memberi hidayat kepadanya. Mungkin dia meninggal sebelum dia meninggal. Kita sendiri pun tidak mengetahui kesudahan diri kita dan apalagi kesudahan orang lain. Kita pun tak tahu macam mana ending kita. Ada siapa tahu ending kita siap macam mana? Kita tak tahu ending kita. Kita tak tahu macam mana kesudahan kita. Husnul khatimah ke? Su'ul khatimah ke? Kita minta Allah SWT sudahkan kita dengan husnul khatimah. Jadi sebab itu kita tidak boleh melaknat orang-orang kafir tertentu. Sebab kita pun tak garanti. Ada tak satu orang tu dia garanti dia? Sebab tu kita tak boleh engkau ni supaya tak dapat rahmat Allah, kita doa kepada orang jahat tak dapat. Rahmat Allah tu bukan di tangan manusia. Rahmat Allah tu di tangan Allah. Kita bukan untuk memberi kuasa Allah tu pada kita. Tak boleh. Benda tu salah. Benda tu salah. Di sana. Sebab apa? Manusia ni ada empat kategori. Lahir dalam Islam, mati dalam Islam, alhamdulillah, al-ra'si wal-ain. Lahir dalam kafir, mati dalam kafir, wa'yazubillah lah. Dunia pun dah itu, akhirat pun teruk lagi. Dan yang ketiga, lahir dalam kafir, tapi mati dalam Islam, alhamdulillah. Yang macam tu, kita ni mah. Yang kita paling takut ni, lahir dalam Islam, kok mati dalam kafir, wa'yazubillah. Jika sudah pasti, tapi ada kaedah-kaedah. Tapi jika sudah pasti orang kafir itu telah mati dengan kekufuran mereka, Abu Jahal, Fir'aun, tak apa kita kata Fir'aun laknatullah, Abu Jahal laknatullah, sebab dia mati dalam kafir dah. So, bolehlah kita laknat dia. Abu Lahab laknatullah, Fir'aun laknatullah, Namrud laknatullah. So mereka-mereka ni dah mati dalam kafir. So dah garanti kematian dalam kafir. Dan Quran telah ceritakannya, dan hadis telah ceritakannya. Maka kita boleh laknat tu pun kita kata laknatullah. Ada orang baik kita kata rahmatullah.
radhiyallahu anhu, tapi orang yang mana kafir mati yang menentang Islam, kita kata laknatullah. Tapi hak hidup ni kita tak boleh kata. Kita tak boleh kata yang kepada yang hidup. Maka diharuskan melaknat seperti Abu Jahal laknatullah, Fir'aun laknatullah dan sebagainya. Bagaimana pula laknat dalam bacaan kunut? Kunut ini sebenarnya mendoakan kebinasaan. Tidak, dalam kunut kita mendoakan kebinasaan, tidak mendoakan laknat. Ya Allah, binasalah kaum musyrikin ni yang mana dia telah buat kesalahan kepada orang-orang Islam. Hantarlah anjing-anjing kau, ya Allah. Itu doa. Doa itu doa keburukan. Bukan doa laknat. Doa madu'u alaih. Doa keburukan. Perkataan laknat tidak dibenarkan. So, laknat tidak dibenarkan. Cuma dalam doa kunut tu kita doa keburukan. Tapi sebaik-baiknya doa hidayat. Tuan Guru kami mengajar. Kita kata, ya Allah, hidayatlah seluruh alam. Hidayatlah seluruh alam. Orang yang mana dia tidak berkecimpung dengan umat, dia tidak akan mendapati simpati umat. Sebab tu kalau kita tidak banyak bersama masyarakat, kita tidak banyak dengan golongan-golongan masyarakat yang awam ni, cuma mungkin kita di Facebook saja, minta maaflah, mungkin kita menjumpa masyarakat dengan Facebook saja ataupun di alam maya. So kita tidak menghayati masyarakat. Bila kita tidak berjumpa masyarakat, kita tak bertemu masyarakat, maka kita tak menghayati. So kita mungkin kita akan tengok pada orang bersalah tu kita benci. Tetapi orang yang mendapati masyarakat, dia bersama dengan masyarakat, dia pergi pada masyarakat, pujuk rayu masyarakat untuk kembali kepada masjid. So kita tengok masa tu kita ada simpati. Kita ada simpati dengan masyarakat. Kita tak marah masyarakat. Sebab tu kita dah beritahu dah, la taqdab dhani walakin yaqdab zambi. Kita tak marah penzina, tapi kita marah dosa zinarnya tadi. Kita tak marah pun, kita tak marah orang kafir, tapi kita benci kepada kekufurannya. Itu dia simpati umat ni. Bila kita bermasyarakat, bila seorang Yahudi, jenazah Yahudi dibawa depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi nangis. Sahabat kata, Yahudi, biarlah dia mati. Nabi kata, engkau tak faham. Yahudi itulah umat aku. Seorang umat aku dibawa tanpa kalimah dan dia mati tanpa beriman denganku. Kematiannya menunggu azab sampai bila-bila. Sebab Nabi ni dia bergelombongan dengan masyarakat. Dia bersama dengan sahabat, dia bersama dengan kaumnya. So simpati umat tu, pujuk simpati Nabi lebih. Jadi pada asatizah, saya mintalah turunlah dalam masyarakat. Di samping kita memberi ceramah di dalam FB dan sebagainya, turunlah dalam masyarakat. Bila kita turun dalam masyarakat, baru kita akan mengenali umat dan masyarakat. Bahawa kita akan lebih simpati pada mereka. Bersimpati pada mereka. Ini yang kita diajar di dalam tabligh dakwah. Okey. Bagi kebiasaan wanita sering melakukan laknat. Oleh sebab itu kan wanita, laknat. Itu orang-orang Quraisy dulu. Tapi insyaAllah tuan-tuan yang ada dalam ni, kaum-kaum ibu yang ada dalam ni, insyaAllah tak buat macam tu. Tapi kita hindarkanlah daripada perkara itu. Oleh itu, dalam sumpah li'an, bila suami tuduh isteri dia berzina, dan maka dia kena buat sumpah li'an dia panggil. Iaitu dia tidak menggunakan perkataan laknat ke atas wanita. Sebab bagi wanita ni, laknat bagi mereka tu bahasa dia, bahasa dia lah. So dia tak rasa besar kesalahan. Sebab tu dia menggunakan perkataan ghadaba. Anna ghadaballahi 'alaiha in kana minas sadiqin. Maka kemurkaan Allah akan menimpa diri wanita itu jika suaminya daripada orang yang benar. Masing saling melaknat satu sama lain lah, menuduh satu sama lain. Bab li'an tu kita cerita bab lain. Kita cerita li'an panjang pula, banyak benda lagi dalam hadis kita nak belajar 6000 ni insya-Allah. Selagi hayat saya hidup, insyaAllah saya akan bantu tuan-tuan untuk sempurnakan hadis ni. Tuan-tuan kena sedia. Masalahnya tuan-tuan yang kena sedia. InsyaAllah
saya akan bagi sebanyak mana yang boleh, sebanyak mana yang saya mampu. Dan tuan-tuan kena sedialah insyaAllah. Yang lain tu bukan tak perlu belajar, yang lain belajar. Yang saya ni insyaAllah betul-betul lah PKPB ni pula. So kita banyak ruang, nanti kita akan bincang lah macam mana saya nak buat dengan tuan-tuan. Saya berjumpa dengan masyarakat, saya pergi dengan jemaah, saya pergi masjid-masjid, dan insyaAllah saya akan juga ruangkan tuan dengan tuan-tuan di dalam peti yang mana saya seorang bercakap ni. Saya seorang bercakap, tapi macam saya rasa saya bercakap depan masyarakat majmuk yang ramai, bilangan yang ramai. Allahu Akbar. Laknat Allah tidak digunakan untuk wanita kerana mereka sudah biasa dengan perkataan laknat. Kufur nikmat, tidak mensyukuri suami. Ha. Dan satu lagi, dia kufur nikmat, bukan kufur ni maksudnya tak syukur. Kan minta maaf lah, hari ni orang lelaki senyum mengalir, orang wanita tak. Saya bukan menyebalik. Betul lah hadis ni dia berbincang dengan perkara ni. Orang wanita ni begini, dia dapat segala-galanya, macam-macam dia dapat. Sekali dia tak dapat apa yang dia nak lah, permohonan dia, permintaan dia, dia ni dia nak. Dia kata apa, abang, saya kahwin dengan abang 20 tahun dah, tak pernah pun abang bagi kat saya. Oh, padahalnya dia tak dapat sekali tu je. Jadi apa ni, dia tak dapat sekali tu je. Kadang-kadang 200 lebih ni, kadang-kadang 100 lebih yang live tu. Saya pun nampak 184 tu. Saya bantunya, saya depan 184 orang ni, duk tengok muka saya. Kadang begini, kadang begini. Okey lah. Jadi kufur nikmat. Jadi kalau wanita ni kadang-kadang dia tak dapat, dia tak dapat. Tapi kita kena, kita wanita ni, dia satu saja saya nak bagi tahu lelaki. Wanita ni, tuan guru kami bagi tahu, wanita ni istimewa dia lambat. Jadi kalau tuan menengok kelambatan itu, lewat itu adalah kekurangan, tuan akan tension, tuan akan rugi. Moga saya pun dapat apa yang saya cakap ni. Kita lelaki kan nak cepat lah, nak apa. Wanita ni, tuan guru kami bagi tahu, istimewa dia lambat. Istimewa dia lambat. So kita jangan letak lambat itu, kita jangan letak lambat tu kekurangan. Kita letak lambat tu istimewa. Kita tengok kelambat tu adalah istimewa. Begitu. Misalnya kan, kita nak pergi pukul 8. So pukul 6, kita nak pergi pukul 10. Pukul 8 tu kita kena beritahu dah, sebab pukul 10 pun tak boleh bertolak lagi. So at least tu taklah sampai pukul 11, pukul 12, pukul 10.30 tu boleh bertolak dah. Tapi kalau tuan-tuan nak cepat, tuan-tuan kena bantulah orang rumah. Kena kemaskan. Ni 5 orang nak balik bukan dari kampung. Semua yang makcik tu kena sediakan. Makcik tu kena isikan barang dia, barang anak-anak. Kita, ayah, duduk tunggu kat kereta je. Alah, tapi ayah-ayah moden sekarang tak ada macam ayah dulu. Ayah dulu memang macam tu lah. Tapi ayah moden tak lah. Jadi so kita ta'awun lah. Ta'awun wa'alal birri wa taqwa. Kita menolong ke atas takwa satu sama lain, khususnya dengan isteri-isteri kita, dengan keluarga-keluarga kita tu, orang yang kita sayang lah, isteri-isteri kita lah. Kita tuan-tuan bantu sama-sama lain. Kita mencari dah, kita dah belajar dulu, mungkin ayah-ayah kita dia tak ada faham dalam perkara ni, dia tak banyak belajar. Dan sekarang tuan-tuan dah belajar, puan-puan pun dah belajar, maka sama-samalah kita amalkan satu sama lain. Kita tidak menulis di mana kesalahannya. Okey, di mana kesalahannya? Tidak mensyukuri. Di sebalik kekurangan akal dan agama. Jadi apa yang menyebabkan wanita tu kurang? Dia ada dua kekurangan. Kekurangan dari sudut akal dan kekurangan dari sudut agama. Hello. Jadi, tapi walaupun wanita ni dari sudut akal dia, dari sudut agama dia lemah, dari sudut akal dan dari sudut agama dia lemah. Oh, tuan-tuan nak kerja dah. Saya nak habis dalam masa 5 minit je. Yang dua muka surat ni saya nak habis dalam masa 5 minit. Saya tak nak sebut dah hadis ni esok. Boleh ya? Saya minta maaf lah. Tapi kalau yang terpaksa pergi, biarlah pergilah dulu. Tapi saya nak sudahkan hadis ni. Bila kita sambung pula hadis ni banyak. Cukup. Jadi di segi agamanya, mereka mendapat melet, tapi dia lemah. Tapi Allah Ta'ala bagi keistimewaan, habis orang lelaki kalah kat dia. Hebat macam mana pun lelaki, rajulun hazim, gagah perkasa pun kalah dengan wanita. Begitu. Allahu Akbar. Meninggalkan solat, tidak. Jadi kelemahan tu daripada agama, meninggalkan solat. Meninggalkan solat tu
dengan sebab datang haid bukan satu kesalahan, bahkan ianya satu adalah satu hukum, satu perintah, bukan juga satu keaiban bagi wanita meninggalkan solat ketika ini. Tetapi ia tetap satu perbezaan dan kekurangan yang tidak menyamai kaum lelaki sebagaimana sentiasa menunaikan. Sebagai lelaki kan sentiasa menunaikan. Mereka yang mengatakan lelaki dan wanita sama, orang putih ni dia nak orang-orang Europe ni dia nak kata lady first, lelaki dan wanita tu kaum-kaum yang datang nak minta hak sama lelaki dan wanita. Dakwah ni salah lah. Wanita tidak boleh melebihi lelaki. Lelaki dicipta untuk melakukan kerja luar rumah dan wanita untuk kerja luar rumah. Sebab Allah kata ini, wanita kena terima hakikat ini. Ar-rijal qawwam 'alan nisa' bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'dhin. Kaum lelaki itu adalah pemimpin dan pegawai dan pengawal yang bertanggungjawab. Ar-rijal qawwamu 'alan nisa', kuat ni dia kata pemimpin. Ini terjemahan ni terhadap kaum wanita. Oleh kerana itulah Allah telah melebihkan orang lelaki daripada dengan beberapa keistimewaan atas orang wanita. Sebab itu masa ni Obama menjadi perdana presiden Amerika, 44 presiden Amerika tidak diletakkan wanita sebagai pemimpin atasan mereka. Wanita bolehlah pimpin departemen dan sebagainya, tak apa, okey. Tapi untuk memimpin, menerajui negara, wanita tak mampu. Banyak minta maaf, menjadi keburukan sesuatu negara apabila pemimpin atasan yang utamanya wanita. Sebab tu Amerika tak pernah jadikan pemimpinnya wanita, presidennya wanita. 45 ni sepatutnya presiden wanita, tapi kalah juga dengan Trump. Trump tu patut tak benar lah. Tapi dia tak nak orang wanita menjadi pemimpin. Dalam sejarah, masa tu saya tulis tu sejarah 44 presiden Amerika, tidak ada lagi wanita yang dipilih sebagai presiden. Kekurangan wanita yang dimaksudkan ini dari sudut jasmani je. Kekurangan dari sudut jasmani saja dan kekurangan dari sudut tabi'i. Tabi'i wanita ni dia tak kuat macam laki. Tabiat wanita dia tak kuat, jasmani dia. Wanita bersifat lemah, tetapi dari segi dia dua je kekurangan ni dari sudut tabiat. Dia daripada sudut tabiat. Dari sudut tabiat dan tabi'i dan jasmani, kami telah menjadikan, ya ayuhan nas inna ja'alnakum min zakarin aw unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Wanita yang dimaksudkan di sini, kelemahan yang dimaksud di sini dari sudut jasmani dan dari sudut tabi'i. Wanita bersifat lemah, tetapi dari sudut syarafiyah insaniyah, syarafiyah kemuliaan sebagai insan, wanita dan lelaki sama sebagaimana ayat ini. Wahai umat manusia, sesungguhnya kami telah mencipta kamu daripada lelaki dan wanita, dan kami telah menjadikan kamu berbagai-bagai bangsa dan bersuku puak supaya kamu berkenalan. Sebab apa kita ada taaruf, ada puak ni? Sebab kita dapat berkenalan dan beramah mesra antara satu dengan yang lain. Sesungguhnya wanita, semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang bertakwa di sisi kamu, tak kira lelaki atau wanita. Sebab tu saya kata kelemahan itu dari sudut jasmani. Ulama kata kelemahan itu dari sudut jasmani dan tabi'i saja, tabiat saja, tetapi tidak dari sudut kemuliaan sebagai insaniyah. Insaniyah kita sama. Siapa yang paling takwa di sisi Allah? Orang yang paling takwa, dia yang melebihi daripada sempun wanita, sama ada dia lelaki mahupun wanita. Sesungguhnya semulia-mulia manusia di sisi Allah ialah orang yang lebih takwanya di antara kamu, bukan yang lebih keturunan dan bangsa. Sesungguhnya Allah mengetahui lagi maha mendalam pengetahuannya akan keadaan dan amalan kamu. Surah Hujurat. Kelemahan jasmaniyah dan tabi'iyah ini tidak mempengaruhi sifat syarafiyah insaniyahnya seorang manusia. Wallahu'alam. Semoga Allah SWT memberi taufik pada kita untuk kita amalkan. Untuk amalkan tu, jangan lupa tekan butang share. Dan begitu juga tentang daurah kita juga, boleh tekan butang share supaya ramai kita yang dapat menyertainya, insyaAllah. Sebab saya nak habiskan, cepatkan
nak bukan nak habiskan cepat, maksudnya taklah makan masa. Sepatutnya 5-6 tahun saya akan habiskan dalam masa 3 tahun ke, macam tu. Ada satu di dah 10 tahun dah saya mengajar di Mardi, dia dah jilid ketiga, tapi 10 tahun tiap-tiap minggu tu. 10 tahun dah, wallahu a'lam. Aku qouli hadza astaghfirullah alazim li wa li walidayya wa li jami'il muslimin wal muslimat wa lil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya dzal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Insyaallah apa yang ditanya nanti saya akan jawablah pada selepas itu.